Oke, nggak usah berlama-lama lah ya, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Pertama, kita akan mulai dulu di bagian pertama yang kayak gini. Oke, jadi petik senar 4 di fret 6, kita mulai pelan-pelan ya. Oke, kita mainkan pelan-pelan. Gitu ya, jadi seperti ini. Oke, next di bagian yang kedua, yang seperti ini. Itu ya. Kita mulai dari senar 3 fret 8 ya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Sip. Selanjutnya di bagian yang ketiga. Gitu ya. Kita mulai dari senar 2 di fret 9 sini. Oke, kita mainkan pelan-pelan. Oke, kita next ke selanjutnya yang seperti ini. Oke, kita mulai dari senar 4 fret 6. Kita mulai pelan-pelan ya. Oke, kita mainkan pelan-pelan. Oke, next di bagian berikutnya yang seperti ini. Gitu, oke. Kita mulai dari senar 2 di fret 7. Oke, kita mulai. Terus selanjutnya yang seperti ini. Oke. Sama dari senar 2 fret 7. Gitu. Kita mainkan pelan-pelan ya. Oke. Itu untuk intro ya, untuk intronya seperti itu. Kemudian untuk intro yang keduanya masih mirip-mirip kayak gitu, cuman di belakangnya yang beda. Oke, sekarang kita akan bahas juga ya. Pertama kita akan mainkan dulu seperti ini ya. Oke.
Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai di bagian intro yang keduanya. Kita mulai dari senar 4 di fret 6. Oke, seperti itu ya. Kita mulai pelan-pelan. Oke, next. Yang berikutnya seperti ini. Gitu ya. Dimulai dari sini. Senar 3, fret 8. Itu ya, kita mulai pelan-pelan. Lanjut, coba yang seperti ini. Oke, kita mulai dari sini. Di senar 2, fret 7. Oke, kita mulai pelan-pelan. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang seperti ini. Oke, kita mulai dari senar 4. Kita selip dari fret 4 ke fret 6. Kemudian senar 3, 3 fret 6, 2, 2 fret 5, 2 fret 7, 1 fret 4, 1 fret 7, 1 fret 5. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan ya, seperti ini. Oke, jadi kita mainkan pelan-pelan lagi ya, seperti ini. Gitu ya. Oke, cukup segitu dulu videonya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen ya, teman-teman. And sampai ketemu di video-video berikutnya.